السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tepatnya malam ahad pun melebet dul kok dah dereng nih sampun nih Alhamdulillah tidak sampai ya kurang lebih satu bulan lagi kita sudah masuk dul dul Alhamdulillah hingga detik ini Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita baik itu nikmat sehat maupun nikmat sempat yang mana dua nikmat ini yang kata Nabi magbunun fihi makasirum minan nas nikmatan maghunun fihi makasirum minan nas ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia asyhatu wal farol yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat terkadang kita mengukur nikmat itu dengan materi padahal tidak mesti, tidak selalu seseorang itu dikatakan mendapat nikmat ketika memiliki materi duniawi yang banyak. Tapi ada orang yang materi duniawinya banyak, ternyata tidak bisa merasakan nikmat. Ya dua, ya ke, tapi makan sakit ma'am enak, ma'am sate gule wedi, ya. Ono belinjo saat toples ngaji ngeten misal duit itu mau terwani maem yeah. padahal duit ah ke dua nikmat ini yang seringkali dilupakan oleh dilupakan oleh manu, manusia dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman wal hidayah karena dengan iman inilah yang akan senantiasa mengarahkan menggerakkan hati kita untuk senantiasa semangat di dalam menjemput kebaikan-kebaikan ya. karena dan kita perlu sadari pula bahwasannya al imanu yazidu wa yankus keimanan itu setiap hari itu fluktuatif bapak ibu naik dan turun kata nabi yazidu wa yankus yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi bertambahnya iman karena ketakwaan ketaatan kepada Allah wayanku subil maasi dan berkurangnya iman itu karena kemaksiatan kita kepada Allah. Maka kalau kita ingin nikmat kita senantiasa naik, maka kita harus senantiasa menjaga ketaatan kepada kepada Allah. Maka ketika salah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka Datang kepada Nabi mengatakan ya Rasulullah ajarkan aku tentang Islam la as'alu anhu ahadan ghairaka sehingga aku tidak akan bertanya lagi kecuali hanya kepada engkau Napa nah, jawab Nabi Pak Kul amantu billahi Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah dengan apa yang sudah kau katakan. Artinya apa? Istiqomah menjaga keimanan, istiqomah menjaga ketaatan, istiqomah berada dalam jalan kebenaran. Ini yang harus kita pertahankan. Fa Allah dengan kajian dengan majelis ilmu merupakan satu sarana untuk memperkuat iman dan menaikkan kadar keimanan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan majtama qaumun fi tidaklah suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah yatluna bahu, mereka membaca kitab Allah wa mereka mentadaburi isinya memahami maknanya illa ghasiyat alaihimur melainkan Allah akan turunkan Allah akan naungi mereka dengan rahmah Rasyid 'alaihi Wa 'alaihi musakinah dan Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. humul malaikah akan diliputi oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang senantiasa mendoakan kebaikan. Yang keempat, keutamaan majelis ilmu wadakarallahu fiman indah Allah sebut kita satu persatu di hadapan para malaikat yang ada di langit disebut pak satu persatu ya, sebut jenengi naminin jenengan pak sinten pak sinten disebut kilo hambaku ben sabtu malam minggu gak melaku melaku tapi nanggone masjid ngaji lu istimewa lho ya, bukan orang biasa istimewa orang-orang pilihan karena memang jalan menuju surga itu diliputi dengan sesuatu yang berat sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia makari ya. nari surga itu kata nabi diliputi ya oleh sesuatu makari yang tidak disukai yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia kata wong sing boten seneng coba di voting mawon sing seneng ngaji kali seneng dangdutan luwe kata pundi wonten undangan ngaji kali wonten undangan misal palapa misal corona pun buyar konten undangan ngaji kali undangan palapa undangan palapa melebuni bayar lima ewu, undangan ngaji gratis oleh ngombe oleh jajan misal luwe kata pundi, di sini teko luwe kata pundi? palapa ya. Padalam, bayar contoh dulu ketika zaman-zamannya masih ada sering adakan konser digor itu sering tiket masuknya 50.000 bahkan di Surabaya di TP tiket masuknya 75.000 ya kata nopo sing melbet kata padalan bayar melbun rokok bayar Niki kan ya nopo ya afala kilun ya melbu surga gratis ya tapi kebanyakan orang ya seperti kata Nabi khaufatil jannah bil makari." Ya, kebanyakan orang tidak menyukainya kebanyakan tidak menyukainya maka jalan-jalan menuju surga ini harus didasari dengan landasan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah cinta, tidak ada yang menghalangi, Pak. Tidak ya, ada yang menghalangi. Kita tentu ingat bagaimana kisah Julaibib Sahabat Nabi, ya seorang laki-laki. Di riwayat dikatakan tubuhnya hitam, ya tubuhnya agak pendek, berasal dari nasab yang tidak terkenal, miskin. Masya Allah ya kita, kita naik zaman saat niki lari modelnya ngeten niki ngelamar prosentase diterima lamarannya berapa persen pak berapa persen lanang ireng gak patek ganteng ndek nasabnya gak bagus gak gablek duit ngelamar yugo nih jenengan misal jenengan gak ada yugo Estri. Nggih, pun jawab jujur mawon. Kinten-kinten nerima nrimo mboten boten? <laughs> Insyaallah kata sing kosik yo tak tak rundingno sik, tak rundingno sik ambek ibuke arek-arek sakwulan jawaban. Kinten-kinten ngoten. Iku penolakan secara halus. Lah suatu ketika Julaibib ini Pak Galau. Iya. Yeah. Bahasa sekarangnya ga galau halu mungkin ya, halu. Ya. Yeah. Bingung pokoknya Sering melamun. Nah, ditakoki Nabi ada apa Julaibib Ada apa gerangan dirimu kok saya lihat kau tampak sering murung. Ya Rasulullah, umur kula niki tambah kata Kula niki wonten kerentek niat kepingin rabi tapi kok mboten wonten sing gelem. Oh ngono ya. Awakmu gelem tak Ngoten. Ya. Yang melamarkan Nabi ya, dilamarkan kepada salah seorang putri dari orang Madinah. Ya, sahabat Nabi pula. Nasabnya bagus kaya raya, anaknya cantik, salihah. Ya. Dilamarkan oleh Nabi. Seneng ketika Nabi mengatakan akan melamar anak gadis anda seneng sing ngelamar Nabi terus Nabi ngomong sing ngelamar duduk aku tak lamar no gay julai bib mungkin sih kanjeng Nabi kalau tak rundingan nengi sambil jauh coro coro saat nih kalau tak rundingan kan kali baju kolorin lah anak ikrungu sing yoga sing istri wis apa anak sing ngelamar no kanjeng Nabi insya Allah api saya yakin Nabi memiliki yang terbaik buat saya diterima pak lamarannya sampai Julai pak ya singkat cerita hari hari pernikahan hari pernikahan pun dilaksanakan akdo nikah sudah dilaksanakan dinikahkan sendiri oleh Nabi masya Allah setelah nikah tidak beberapa lama kok ada perintah panggilan untuk perang pak kemanten anyar Julai be dia yang didemok bojone pak apa yang dilakukan Julaibib ketika datang perintah perang itu? Ditinggal Pak Bojone dipamiti, Tidak aku tak perang dhisik." Ya. Pamit teng bojone. Masya Allah kematian anyar Pak. Ya. Ayu salihah anak wong soge. Ya. Gadis yang diidam-idamkan. Ya, betapa bahagianya Julaibib pada hari itu. Namun ternyata qadarullah Allah berkehendak lain Allah ingin menikahkan Julaibib dengan bidadarinya yang ada di surga singkat cerita ketika perang itu syahid Julaibib dalam hadis muslim ini di, dikatakan ketika perang sudah usai Nabi mengatakan hal tafkiduna min ahadin apakah kalian kehilangan seseorang lah ndak ya Rasulullah coba cari lagi Hal tafkidu namin ahadin digolak imaneng sampai Nabi bertanya tiga kali. Hal tafkidu namin ahadin. Ternyata iya ya Rasulullah. Julai bib belum bersama kita. Dicari ternyata Julai bib terbunuh, meninggal dan di sekitarnya ada tujuh orang kafir yang juga terbunuh. Diberitahukan kepada Nabi. Julai bib di sana ya Rasulullah dia terbunuh. Di sampingnya ada tujuh orang kafir. Datanglah Nabi ke tempat di mana Julai Beb terbunuh kemudian dipangkulah kepala anak itu diletakkan di atas paha Nabi kemudian Rasulullah menunduk sambil mengatakan minni wa ana minhu dia bagian dariku dan aku bagian darinya hadha minni wa ana minhu dia bagian dariku dan aku bagian darinya Masya Allah sambil menangis Rasulullah kemudian Rasulullah menengadahkan tangannya ke arah langit bibirnya tersenyum ditanya oleh sahabat ada apa ya Rasulullah tadi engkau menangis tapi sekarang engkau tersenyum aku melihat ruh julaibib diperebutkan oleh ribuan bidadari insyaallah julaibib lebih menginginkan mendapat cintanya Allah dan Rasulnya daripada cinta manusia dan apa yang ada di dunia Mencari orang-orang seperti ini di zaman saat ini begitu sulit. Ya. Maka huffatil nari, khufatil jannah, bil makari, wahuffatil nar syahawat. Perintah perang banyak orang yang tidak suka sebenarnya. Ya. Tapi bagi orang yang imannya kuat yang kecintaannya kepada Allah jauh melebihi apapun yang ada di dunia, maka itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebuah kesempatan yang dirindukan. Kita bisa lihat surat At-Taubah ayat 24. Bagaimana seharusnya kadar kecintaan kita kita menempatkan rasa cinta yang semestinya. Insyaallah jadi 24. E auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى ياتي الله بامره Wallahu la yahdil fasiqin Katakanlah Muhammad jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kau usahakan wa amwalun iktaraftumuha wa perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya ahabba ilaikum rasuli semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya wa jihadin fisabilih serta berjihad di jalannya Lihat ancaman Allah, tunggulah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya bagimu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi, orang-orang yang lebih mencintai tadi, semua itu tadi, daripada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu termasuk orang-orang yang fasik, Pak. Ya, termasuk orang yang fasik bapak, anak, dulur, bojo. Ya, keluarga, harta yang diusahakan, ya. Perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, semuanya itu harus menjadi sarana bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Momen Idul Kurban itu sarana momentum bagi kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Bagaimana sejarah Idul Kurban, sejarah Kurban itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi ya, salam. Ketika berdoa Rabbi habli solihin dalam surat Sofat itu, Ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang solih Fabasharnahubirulamin halim maka berikan kabar gembira Jibril kepada Ibrahim bi halim akan datangnya anak yang solih santun ya. Ismail ni gua bak. ganteng pinter ya solih ya. ya. permata hati ya. menyejukkan hati Falam mabala gomahu ma saya maka ketika usia Ismail itu mencapai usia matang, masuk di usia remaja, semakin tampak ketampanannya, semakin tampak kecerdasannya. Yeah. Maka apa? Kala ya bunaya ini arafil anni adbahu. Fandur mada Hai anakku, wahai anakku, sesungguhnya saat temani bapak iki ngipi di gusti Allah nyembelih awakmu fandur madata raya apa pendapatmu ya. bayangkan ujian Nabi Ibrahim Allah menguji kecintaannya kepada Allah dengan mengorbankan anak tercintanya berat pak ujiannya itu bayangkan apa jawab Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka kau jumpai aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. laku Lakulun jenengan syariatin apa? Wedus, Pak. Pergi pinten sakniki? Rp. juta setengah pun dereng Pun dereng Dereng ya Tiga juta Almah dipinten mereka Tiga juta apa? Dua koma Ya Katakan tiga juta Dibagi dua belas bulan Per bulannya pinten pak Dua ratus lima puluh ribu Ya Kata apa kedi? Nek niat kedi wong cicil peda motor saulan pitung atau sewu sakit. Mau niat gay kurban. Ketika niat taruh di rumah kaleng, ya kaleng kurban. Kita latih anak-anak kita juga. Nak le iki kaleng kurban. Kita jelaskan bagaimana syariat kurban. Pahalanya ayo semangat nek sangune ana sisa lebokno kumpul satu tahun dibuka itu ya insya Allah ketemu mboten ya perintahnya kan minimal dalam satu keluarga satu satu ekor kambing ya sudah mencukupi itu kalau Nabi dulu pernah menyembelih dua hadali wa ahli disembeli mengatakan ini untuk aku dan keluargaku yang kedua hadali wa ummati ini untuk aku dan juga untuk umatku pembuktian kita cinta kita kepada Allah melalui syiar Idul kurban momentum satu bola lagi ini coba mampu tidak kita mengalahkan kecintaan kita kepada harta ini loh surat At-Taubah ayat 24. Fatarab ya. basuhat Maka tunggu, ya tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Mudah bagi Allah untuk mengambil, ya, Apa yang kita cintai dari isi dunia. Banyak orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak mampu ketika niat ingin berkorban. Ternyata Allah berikan kemudahan. Ya. Tapi sekali lagi termasuk makarih sesuatu yang orang tidak suka eman untuk kebutuhan nak ya sembarang muda ya nyekolah anak ngelebok anak kok sih eh, wis ditunda disik kurbane ya Masya Allah Pak saya pernah menunda itu Pak sudah niat kurban Pak dilalah kok ada laptop keluar rusak butuh tumbas laptop anyar duit kajengi kalau damel kurban kalau tumbas akan laptop ya pas malam idul adha malam takbiran i cal laptop i cal laptop i cal di masjid Anur An pas kuliah Masya Allah kalau ya Allah langsung kalau konek ya Allah dihilang orang pengejaran luar rilang ikut pas malam takbiran ya ya Allah ini loh jangan menunda kebaikan. Makanya kalau punya niat sudah Bukan Bu ono butuliane kok sih kebutuliane yang sing lebih dahulukan urusan-urusan agama. Insyaallah Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih lebih besar. Tapi ini berat juga, ndak semua orang bisa. Saya share di grup grup SMA Asma itu, Pak ya. Ayo korban kolektif, ya. Nomor atas kulo tulis jeneng kulo disi manjan. Ternyata nggih guru yang ikut ngisi hanya satu, hanya dua orang dengan dengan saya. Ya. Dari kurang lebih 50 guru di semoga wonten sing ngomong. pengan telat, Pak. Wis ini kula pun tumut teng musala teng masjid. Oh nggih, mboten napa-napa. Tidak apa apa, nanti ya. saya ngomong nanti, makanya ini, ini kita jengguk buka mantun Dulhijah bulan November, tul kota, tul muharram ya, enggak, mantun Dulhijah hijah pakai niat kalo buka langsung, tek kalo buka pendaftaran, coba, ya. Kalau damel sistem tabungan, tabungan, iya, tabungan kurban, biar nggak terlalu berat, per bulan berapa gitu. Kalau ndak, memang kebaikan, kebaikan jalan menuju surga. Kuduk rodok di pekso. Yeah. Kuduk wanten sing rodok makso. Yeah. Seperti halnya perang tadi. Di antara beberapa sahabat yang pergi perang, ada pula sebagian orang yang pergi dengan hati yang setengah-setengah. Ya. Setengah. setengah. Yeah. Yone aku engko urip. Si. Ada saat itu orang-orang yang hatinya orang-orang munafik yang sudah terjangkit penyakit hati itu ada. Ya. Tapi ada yang semangat. Ya. Bagi peluang kapan mana? Iki jalan menuju surga kapan mana? Tak onok onok momentum koyok ini iki. Eh sama kurban besok pun seperti itu. Baik, itu tadi beberapa hal. Tapi yang akan saya bahas adalah salah satu hadis di dalam syarah kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al Haris ibnu Asim Al Asgari radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tuhuru satrul iman. walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma baina samawati wal ard wa salatun nurun wa burhan wa sabru diyaun au alaika kullu nasi yaghdu nafsahu fa au mubiquha Sampai jam pintar, Pak. Sampai adan isya, nggih. Ya? Gak, saya percepat. Rasulullah bersabda, "Atuhurul satrul iman." Ya. bersuci, menjaga kesucian diri maupun kesucian kebersihan hati itu adalah separuh ke keimanan. Ya. Maka dalam salah satu ayatnya Allah juga berfirman, "Yaumala yanfa'u wala banun illa man atallahi bikol bin salim akan datang hari dimana tidak berguna malun hartamu wala banun anak-anakmu illa man atallahi bikol bin salim ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih jadi orang-orang yang Ahli surga itu, Pak, hatinya bersih dari segala macam penyakit, ya. iri, sumah, riak, ujub, sombong, bersih. Semuanya, ya. dan itu pun berat untuk membersihkan hati itu. Tasyiatun nafas, maka hadirnya kita di majelis taklim pada malam hari ini, salah satu sarana untuk membersihkan hati. Suatu ketika Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat mengatakan, "Saya alaikum min ahli akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga." sing Setelah Nabi bersabda itu, datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Istimewa saat ini sampai didoakan Nabi. Ya saat irmi, ya abi wa ummi, ya saat panahlah ayah dan ibuku sebagai taruhannya. Sampai Nabi mengatakan itu. Didoakan oleh Nabi panahnya nopo titis, tidak pernah meleset. Didoakan oleh Nabi doanya tidak tertolak maka digunakan baik-baik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya digunakan ketika menghadapi tentara Persia 20.000 ribu pasukan Islam menghadapi 200.000 ribu pasukan Persia yang memimpin perang Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Insya Allah menang Pak saat itu walaupun kondisi saat-saat itu ketika menghadapi tentara Persia itu kondisinya sakit tapi tetap memimpin perang. Saat yang datang ini, Pak. Ya. Saat itu peperangan terjadi ya ketika saat memimpin perang ketika Rasulullah sudah wafat. Tapi ketika Nabi menyampaikan ini, saat masih belum belum pernah di, diberikan amanah untuk menjadi pemimpin perang. Besoknya Rasulullah ngomong lagi, saya ti'ala itu min ahli jannah. Siapa yang datang? Saat bin Abi Waqqas lagi. Sampai tiga hari berturut-turut saat bin Abi Waqqas. Maka ada ada seorang sahabat Abdullah bin Amr itu kok nopo kipu kipu niku pengen Pengen tahu Pengen tahu banget oh sih rahasia kok sampai Nabi mengatakan sebagai ahli surga Ngomong tentang saat aku ana masalah bujuk -bujuk. Aku oleh nginep pernah sampai sampean. Maka diizinkan oleh Sari, ya sekap apa Satu hari dilihat, ya, saat bangun ya tahajudnya ya hampir subuh itu, hanya mengerjakan sholat witir. nggak ya, ada amalan istimewa. sodako yo ya, enggak. Ya. Tahajud yo ya, Ya hanya sholat witir tadi Akhirnya ngaku Mohon maaf sebenarnya saya tidak ada masalah dengan istri Cuma saya ingin tahu amalan apa sehingga Nabi mengatakan Anda termasuk ahli surga Apa jawab saat saya loh enggak pernah Tidak punya amalan istimewa Namun saya tidak pernah menaruh Memiliki rasa benci kepada saudara sesama muslim Tidak ada rasa dengki dalam hatinya Kaono rasa iri jero ini kepada saudara sesama, hatinya bersih. Makanya panahnya, setiap panah yang dilesatkan pasti akan kena. Dan doanya juga mustajabah. Nabi tahu keistimewaan saat ini. Makanya didoakan oleh nabi. Jadi hati yang harus bersih. Walhamdulillahi tamla mizan Kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla umma bayna samawati wal ar Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya Memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi Maka zikir yang harus yang diajarkan Nabi Habibatani ila rahman Ya dua kalimat yang dicintai oleh Zat Yang Maha Rahman. Khafifatani <kupi> ala lisan, ringan di lisan, sakilatani filmisan. berat ditimbangan. timbangan. Napa Nabi? Subhanallah wa bihamdi. Atau subhanallah walhamdulillah. Sering-sering kita baca ini, Pak lebih lengkapnya lagi enggak apa-apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah akbar nyupir sambil baca zikir numpak peda motor ya Buna numpak peda motor headset dipasang tep no HP sing disetel nawa musik numpak motor gitu ngotot. Ustad, cek nih buatan ngantuk. Ya. Cek nih buatan ngantuk jadi. Coba dibiasakan berzikir, ya sambil zikir. Kalau nek kadang nek numpak pedan itu mesti ngeten. Ya mu yasiru yasir ya musahilu sahil. Ya Allah mudahkan urusanku. Ya berilah. Ya mu yasiru yasir yang duhaidat yang maha mempermudah Mudahkan urusanku, yang ya sahil ini saya baca ketika naik motor. Kadang kondisi macet, ngoton gue, ngoton mau, nih gue salah-salah dipermudah. Jadi, ucapan-ucapan zikir-zikir -ucapan, ini sebagai sarana untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, bahkan kalimat "La ilaha illallah" ketika ditimbang dengan bumi dan langit serta isinya maka kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada bumi langit beserta isinya artinya apa tauhid yang benar la ilaha illallah itu mengatakan la Buddha illallah ya tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah la ilaha illallah maka ketika ini diucapkan, maka dalam hadis yang lain dikatakan man qala fi akhiri umrihi siapa yang mengatakan di akhir hayatnya la ilaha illallah jannah. Itu benar. Cuma tidak semua orang bisa, Pak. Ya kayak aneh mudah. Ya. Tapi orang-orang yang imannya lemah yang tidak terbiasa mengucapkan kalimat ini sulit dan itu tidak hanya sekedar ucapan mangkane pamane kanjeng nabi ketika menjelang akhir hayatnya ya sinten abu 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 talib ya abu talib itu sampai akhir hayatnya ternyata belum belum beriman ya. sampai nabi berdoa itu ya mohonkan mohonkan ampun untuk pamannya ini. Kata Allah Inna diman ahbab tawalakin Allah ya dimayasya. Dan siksaan neraka paling ringan itu adalah di, diberikan kepada Abu Abu Talib. Telapak e nide mawoe sing uta ya. e. Ini paling paling ringan. Karena perjuangannya di dalam membela dakwah Rasulullah. Tapi, mengucapkan "La ilaha illallah" berat karena ketika sudah mengucapkan, maka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, semua sandaran-sandaran selain Allah. Maka, bersih akidahnya, bersih tauhidnya, orang-orang ini yang akan mampu meraih surganya Allah, itulah ilaha illallah yang sebenarnya. Pun, ad-dareng. dereng, dereng saya lanjutkan lagi wassalatu nurun sholat itu cahaya ya salat itu cahaya assalatu imaduddin sholat itu juga tiang agama faman maha fakot akomaddin faman tarokaha fakot hadamaddin siapa yang menegakkan salat maka dia Fakot akomadin menegakkan agama itu. Makanya dijaga sholat. Karena as-sholat asolatun nurun. Cahayanya Allah. Ya. Yeah. Sholat pula yang akan menjadi penerang di alam kubur kita. Ya. Yeah. Sholat tepat waktu. Ya. Yeah. Asolatu fi awali waktiha. Termasuk salah satu amalan yang sangat dicintai Allah. Ya. Yeah. Abot berat Ya sulit tadi is, sibuk dengan penggawaian kadang abot sulit sholat di awal waktu maka kita yang bisa istiqomah sholat di awal waktu itu merupakan amalan yang luar biasa. Ya fakot akomadin siapa yang meninggalkannya fakot hadamadin telah meruntuhkan agama itu sendiri maka orang-orang yang membenci Islam ya ya mungkin mungkin salah satu propagandanya adalah menjauhkan umat Islam dari masjid. Ya. Di weden weden ini, nek sholat jamaah nama masjid rapat rapat kena corona. Ya. Mungkin itu salah satu juga propaganda mereka. Ya. Tapi coba nang mall. Ya. Dosok dosok an klambi Wonten sing bubarno. Wonten sing wedi corona. Boten. Yuriduna liyut fi unurallahi bi bi'affahihim Wallahu mutim munuri Orang-orang yang membenci Islam itu Yuriduna liyut fi unurallahi bi bi'affahihim Surat As-Suf Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka Loh, Lihat Di Al-Quran Allah sudah mengatakan itu Musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Masya Allah. Tetapi apa yang Allah katakan? Wallahu mutimunuri. Allah maha sempurna cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir sangat membencinya ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Masya Allah. Ini loh. Maka kita harus semakin cerdas. Harus semakin dekat dengan masjid. Harus semakin sering mentadaburi Al-Quran. Majelis-majelis ilmu harus menjadi tempat-tempat favorit kita maka itu yang akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang akan semakin dekat dengan surga. Insya Allah, masih separuh dari hadis ini ada bab tentang sabar, bab Al-Quran sebagai hujah, dan manusia-manusia yang menjual dirinya kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Mudah-mudahan di lain kesempatan lanjutan hadis ini bisa kita sampaikan, bisa kita kaji kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.